Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acara Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberkati rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah ada satu buah bonsai kelapa ya di hadapan saya. Ini jenisnya gading orange, usianya sekitar 1 tahun 5 bulanan ya, kalau tidak salah sekitar 1 tahun 5 bulanan. Ukuran daun sudah lumayan kerdil, ini sudah sesuai dengan keinginan saya untuk ukuran daun. Untuk akar masih saya balut ya, masih saya balut dengan kain karena masih ada beberapa akar yang belum sampai ke media tanam. Rencananya pada kesempatan ini saya akan melakukan perawatan ya pada bonsai kelapa ini, yaitu dengan cara saya tapis untuk menjaga keseimbangan daun. Dan juga mungkin nanti akan melakukan perawatan pada media tanam, membersihkan rumput dan gulma-gulma yang tumbuh di atasnya. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.
Seperti itu ya, saya melakukan perawatan pada bonsai kelapa ini. Itu saya tadi membersihkan sisa-sisa tapis yang ada di sela-sela kelapa ini dengan tujuan agar si kelapa lebih renggang lagi ya, lebih mekar lagi. Terus saya tapis pada kelapa yang kedua dari tunas ini agar si kelapa yang kedua ini dia tidak mengikat bagian tunas yang paling muda ini ya, dan dia juga akan ke samping mekar karena tapisnya kita hilangkan. Juga saya membersihkan rumput dan gulma yang ada di media tanam, dan saya masih membalut si batok ini, bagian batok untuk menutupi akar agar akar yang belum sampai ke media tadi itu tidak kering dan tidak stres karena panas. Makanya saya masih tetap membalutnya dengan kain, dan kain ini usahakan agar selalu basah dan lembab ya, agar si akar tadi cepat sampai ke media tanam. Oke saudaraku, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi motivasi. Saran dan kritik silakan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.